Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menafikan kejadian tembak di Batu Cave dan Ceras serta letupan bom di Subang Jaya ada kaitan dengan pengganas. Setiap kejadian tembak-menembak yang berlaku di negara kita ini ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab tersendiri. Ya. Saya bagi contoh yang terjadi di Batu Cave itu. Ya, siasatan kami menunjukkan bahawa dua orang itu cuba memeras sugut yang pembunuh itu. Pembunuh yang sudah pun mati juga dalam insiden berbalas tembak dengan polis kan. Jadi mereka memeras sugut si pembunuh itu dengan menyamar kononnya mereka itu anggota polis. Jadi apabila diketahui oleh orang yang menembak tu, mereka ni bukan anggota polis, apabila mereka berjumpa tu mereka tembak. Beliau bercakap demikian mengulas insiden tembakan serta letupan di Kuala Lumpur dan Selangor baru-baru ini. Tan Sri Khalid ditemui selepas majlis segulung budi tangan dihulur kasih terjalin di Kampung Gebuk Mantin. Dalam majlis tersebut, beliau menyampaikan sumbangan kepada 36 orang balu, asnaf serta pelajar tahfiz.